Oke, ini mau kerucut nih yang ukuran standar deh. Kalau ini yang ukuran kecil, nggak bisa nih. Di mesin ini nggak bisa, soalnya terlalu kecil. Kalau ini caranya pertama kita atur pressnya ya. Jadi yang atas sama bawah tidak sama tinggi ya. Yang bawah karena lebih kecil harus lebih rendah. Harus di setel lebih bawah. Sedangkan yang atas kan lebih lebar, jadi setelnya lebih tinggi. Nah, sana juga sama. Ya. Jadi kalau kita lihat ini besinya miring ini, ya. Ketinggiannya nggak sama tuh. Kita tes dulu untuk ditutup apakah bisa. Ya, kita maunya pressnya sekencang mungkin, tapi jangan sampai terlalu maksa, jangan sampai apa karetnya putus ya karena terlalu kencang. Jadi kita lihat ya, ini besinya miring ya, dua sisi miring ya. Oke, nah ini posisinya kita lihat, ini tingkatannya ini paling atas, ini bisa sampai 3 sampai 4 tingkat di bawahnya tergantung ukuran. Kalau kita putar ya terbalik lagi ya, nah, ini besinya jadi di atas, yang sana di bawah. Ya. Oke, jadi caranya gitu. Nah, untuk ukuran, untuk settingan suhunya, dan waktunya ikutin mug standar biasa aja. Ingat nih mugnya sudah di coating ya, jadi nggak bisa mug yang biasa tanpa coating ya, ini di coating jadi sublim bisa ya. Kembali ke sini ini terlalu kecil nih, jadi nggak bisa ya.